Panitia Pengawas Pemilu, Panwaslu Tabalong kembali melaksanakan musyawarah sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong 2018, Selasa tadi. Agenda musyawarah kali ini, penyampaian kesimpulan dari Kubu Nur Hasani dan KPOD Tabalong. Dalam penyampaian kesimpulan, Kubu Nur Hasani yang diwakili kuasa hukumnya tetap bersikeras menyatakan KPOD Tabalong melanggar aturan. Hal tersebut berdasarkan bukti-bukti surat dari pemohon berupa P1 sampai P9. Dan bukti dari termohon T1 sampai dengan T10. Sementara KPOD Tabalong juga tetap berpendirian keterlambatan pembuatan berita acara hasil verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan disebabkan gangguan pada aplikasi Silon, sehingga proses pendownloadan data pendukung dan penerbitan berita acara terlambat selama 2 hari masa kerja. Kesimpulan hari ini, kedua belah pihak, baik itu pihak pemohon maupun pihak termohon, tidak ada kesepakatan. Mereka tetap pada permohonan dan jawaban tanggapan masing-masing. Baik itu permohonan pemohon tetap bersikeras dengan permohonannya, kemudian pihak termohon tetap keras dengan jawaban dan tanggapannya. Musyawarah kembali dilaksanakan pada Kamis mendatang dengan agenda putusan dari Panitia Pengawas Pemilu untuk penyelesaian sengketa Pilkada Tabalong 2018. Rahmadi, TV Tabalong melaporkan.